Oh, video yang pertama ada permen caca. Permen cacanya yang di, waduh, di press habis ternyata. Terus, wah, suara kayak pas, Pak. Oke, next. Ada sepatu. Sepatu safety. Hancur. Wah, bola biliar. Wah, selanjutnya Global Mini. Hancur seketika. Wih, ini dia. Terlihat berkerak dan panas. Gampang banget kayaknya tuh logam setebal itu press dengan mudah. Memang menakjubkan. Gila. Ini replaynya. Cus. Langsung rontok. Kerak-kerak dalam kulit. Mantap bener. Kita lihat pelan-pelan. Keren juga ya ternyata. Gepeng. Dibersihkan dari puing-puingnya. Banyak mengandung zat besi ternyata ya. Mau dikemana ini tuh? Dilebur lagi. Biar mudah kah? Kita lihat. Ditaruh lagi guys. Sudah ditaruh. Dapatkan. Kembali di press. Lebih banyak rontoknya. Baru sebentar aja langsung sering sih gitu ya. Semakin bulat. Gila. Tebal banget keraknya lagi. Dites lagi. Kita lihat. Kayak mau meledak. Mantap banget. Langsung kering juga ternyata ya. Parah, mantap banget itu. Sampai gepeng. Lihat. Sampai kayak ban mobil ternyata bentuknya. Mantap banget teman-teman. Gak pakan lagi. Di press. Tapi dengan sisi yang berbeda. Keren banget jadinya. Mau dibikin apa kah? Wah, gila sih ini, mantap banget ini. Selanjutnya 4 logam. Apa aja itu? Kita lihat. Apa ini? Tembaga. Atau apa? Yang tahu tolong jelaskan. Press. Apa itu? Bobotnya berapa kilo? 1000 kilo sama dengan 1 ton. Kita lihat. 49.000 kayak yang tadi paling tinggi. Berarti 49 ton. Kayaknya ya. Gila, samping gepeng gitu tuh untungnya. Udah bener berubah. Mantep banget. Berubah banget itu bentuknya. Tadi 49 ton. Lalu apa ini? Besi atau baja? Buat berapa kilo kok guys? Tahannya. Lihat. Bakal nyampe 80, nyampe 90, nyampe. Nyampe 90 ternyata. Mantap banget, kuat banget ini. Bentuknya pun sampai kayak yang sebelumnya ya. Berubah total bentuknya. Mantap banget ini alat.
Lihat. Bentuknya benar-benar berubah. Langsung gitu ya. Mantap. Oh, 93.